Mom is more than just investing. Grandi can profit while I think I'm relaxing. Some is more than just investing. Grandi can profit while I think I'm relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. While I think I'm relaxing. Some is good, some is cool, some is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the fool. Labu dekat saham, get paid in full. Tayar nak stress, buka CDS. Tayar bajet besar kalau nak invest. Saham senang faham, tayar nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu, belajar dengan AAA dulu. Study fundamental dan technical. Jangan terus jump, itu typical. Kalau melabur, kena ikut trend. Duit takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar pun company besar. Cita-cita besar boleh untung besar. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn. Supaya invest, nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak, memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree. Suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani, ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, blame ini makan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa. Boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patuh syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Apa khabar semua? 13.11.2020. Kita bertemu lagi bagi sesi Breaking News. Sebenarnya tempoh PKPB. Alright. Sekejap je kan. Dah seminggu demi seminggu demi seminggu masa berlalu. Tak lama lagi kan. Tak lama lagi dah masuk bulan 12 dan akan tutup tirai tahun 2020. Jadi moga tahun 2020 ini satu pencapaian yang luar biasa yang kita kecapi walaupun keadaan pandemik COVID-19 masih berlaku, right? Tapi saya percaya kepada mereka yang ambil peluang dan ruang yang ada, kerana apabila kita cerita tentang krisis ini, biasanya akan wujud peluang. Dan saya percaya anda yang telah merebut peluang yang ada seharusnya syukur, kerana ramai yang mungkin di luar sana yang terkesan, right? Terkesan hebat tentang pandemik ini, tapi kita yang mungkin
memperoleh ilmu dalam dunia pelaburan saham ini, seharusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya, right? Jangan rasa hebat, jangan rasa riak takabur dengan apa yang kita peroleh. Semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wataala. Cuma apa yang saya cuba nak sampaikan adalah inilah keterujaan, keseronokan apabila kita mempunyai ilmu pengetahuan, kita mahir dalam satu bidang yang mungkin orang lain tidak mahir, tapi di sini sebenarnya dapat mewujudkan satu peluang perniagaan, satu peluang pelaburan yang mana kita boleh meraih pulangan yang luar biasa. Bagi saya luar biasa, tuan-tuan, disebut tentang pelaburan saham ni, kalau kita boleh dapat 10% sebulan, kan, 5% sebulan, satu pulangan sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Mungkin kepada anda yang telah terlibat, right, 5% tu satu jumlah yang kecil, kan, 5% tu macam malah tak ada perasaan. Tapi logiknya, mana ada pelaburan yang kita boleh peroleh setiap bulan secara konsisten, sekiranya kita istiqomah membuat homework, mengkaji saham-saham yang ada, 5 hingga 10% sebulan satu perkara yang tidak mustahil. Dan sekiranya kita accumulatekan, kita kumpulkan sehingga akhir tahun dan kita konsisten, kita dapat average, maknanya tahun ni sahaja seharusnya kita capai 50 hingga 60% adalah satu pelaburan yang sangat luar biasa. Right, sangat luar biasa. Sebab itu syukur dengan apa yang kita peroleh, insyaAllah. Jadi kita bersyukur lagi banyak rezeki yang kita akan dapat, insyaAllah, daripada Dia yang Maha Kaya. Dan sambil itu, tuan-tuan, bantu saya klik button share, klik button komen, dan saya nak straight to the point hari ini. Kalau kita lihat sepanjang tempoh PKPB ni, tuan-tuan, jumlah dagangan di Bursa Malaysia hampir setiap hari membuat lonjakan. Dan semalam sekali lagi bursa berada di paras 20, meningkat sampai 20 mata, hanya lagi 10 mata sahaja untuk kita kembali ke paras 1600. Dan kita dapat lihat lonjakan jumlah dagangan yang berlaku di Bursa Malaysia, right? Lonjakan kita lihat semalam, right, lebih daripada 16 bilion unit saham didagangkan di Bursa Malaysia. Sepanjang tempoh PKPB ini kita dapat saksikan, right, bermula pada 10.9, kita habiskan 9, seperti terlanjurkan 10, 11, 12, 13, right? Jumlah dagangan di bursa sangat-sangat luar biasa, right? Sangat luar biasa. Jom kita tengok siapakah yang menyertai pasaran. Dan semalam sekali lagi, kalau kita perasan setiap kali berlakunya kenaikan indeks atau kenaikan petunjuk 30 saham terpilih di Bursa Malaysia, kita dapat saksikan bahawa siapa yang masuk pasaran? Kita dapat lihat sebenarnya semalam kenapa indeks naik banyak. Ini biasa, dia kalau indeks naik ni biasanya dua je. Dia bukan pelibatan pelabur runcit tapi pelibatan pelabur institusi. Dan merujuk pada data yang anda lihat di skrin saya sekarang, boleh nampak tak? Yeah? Okay. Foreign semalam, wah, foreign semalam net buying 87 juta. And both institution and local retail semalam adalah net seller. Right? 69 juta. Local institution 17 juta. But percentage wise pun not bad. Selama ni foreign, kalau anda lihat, jumlah foreign ni di pasaran dalam sekitar 15%, right? Tapi semalam nampak lonjakan 4% daripada kebiasaan, dan 4% tu kurang daripada pelabur runcit tempatan, right? Ini apa yang berlaku? Sebab tu kita lihat semalam banyak juga saham-saham yang membuat lonjakan 52 Hisai, right? Saham-saham mewah, saham-saham kira rapat dengan indeks melonjak naik, right? Dan kita dapat lihat di sini foreign fund make a comeback, right? Walaupun jumlahnya masih kecil 20%, tetapi nampak penurunan daripada jumlah penglibatan pelabur runcit tempatan. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat semalam jumlah 16 bilion unit saham dengan nilai yang kecil, pastinya pelabur-pelabur runcit tempatan yang masih menguasai pasaran. Sebab itu kita lihat jumlah 2 bilion ni, tuan-tuan, bagi pelabur runcit ni satu jumlah yang besar, kan? Ni bukannya 2 juta, bukan 200 juta, tapi 2 bilion ringgit Malaysia didagangkan di bursa semalam. Okay, so ini statistik yang kita ada. Alright, dan kita lihat juga pasaran semalam 20 mata meningkat naik berbanding kalau kita lihat malam tadi pasaran di Dow Jones dan Nasdaq mengalami kejatuhan. Alright, setelah sekian lama meningkat naik, tapi apa, kenapa berlaku kejatuhan semalam? Disebabkan oleh kebimbangan. Kebimbangan kembali tentang wabak COVID-19. Alright, walaupun beberapa hari lalu kita dimaklumkan tentang vaksin yang telah dikatakan 90% keberkesanannya, dan telah pun kita kupas panjang malam tadi. Jadi kalau kita lihat kenapa pasaran mengalami kejatuhan, tak adalah panik, tak ada apa, tuan-tuan. Kebimbangan tentang
jangkitan yang berlaku di Amerika Syarikat khususnya yang telah melepasi para 100,000 orang yang dijangkiti dalam tempoh sehari, dan semalam breakout sekali lagi yang mana jumlah mereka dijangkiti di Amerika Syarikat berjumlah 140,000. So, kebimbangan tentang apakah akan berlakunya delay dari segi jelas sebab dari segi ubat ni semua kita tak tahu bila nak dapat. Jadi kebimbangan bahawa ekonomi recovery ini mungkin terencat sedikit. Itu yang berlaku. Ini sebab we call sentiment. Alright? So tak ada benda lain pun, sentimen yang masih sama yang diulang, kan? Sebab itu yang berlaku, naik turun sentimen tentang keadaan pandemik yang berlaku. Dan pastinya negara kita hari ini, hari Jumaat 13.11, kita akan menantikan apakah yang akan diumumkan. Alright, GDP Malaysia, KDNK, keluaran dalam negara kasar Malaysia bagi suku tahun ketiga, yang akan diumumkan pada hari ini. Dan kalau kita lihat dari segi kadar pengangguran, alhamdulillah nampaknya semakin baik. Tetapi apakah kadar pertumbuhan ekonomi pada suku tahun ketiga juga akan improve atau lebih baik daripada suku tahun kedua? Secara peribadi, kalau saya melihat dengan keadaan ekonomi yang telah dibuka pada suku tahun kedua, seharusnya KDNK yang akan diumumkan pada hari ini adalah satu pengumuman yang baik. Dan apakah ia akan menceriakan pasaran kita? Sama-sama kita nantikan. Dan jangan lupa, di bursa juga banyak syarikat telah mula mengumumkan prestasi kewangannya. Alright, kita dah masuk fasa minggu kedua dan minggu ketiga, minggu keempat. Pastinya akan banyak syarikat-syarikat mengumumkan prestasi kewangan, dan kita akan lihat kesannya terhadap volatility pasaran saham di bursa Malaysia. Jadi nasihat saya, berhati-hati dan tolong alert. Tolong alert dengan perkembangan syarikat-syarikat yang anda laburkan, kerana sekiranya syarikat mengumumkan prestasi kewangannya dan ketika itu anda mungkin memiliki saham tersebut dan mungkin saham itu breakout ke whatever, but dia boleh mengalami kejatuhan bersifat sementara disebabkan oleh pengumuman quarter results yang akan diumumkan bila-bila masa oleh syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia. Tapi yang semalam kita go through tentang indeks-indeks, sebenarnya kalau semalam saya kongsikan banyak indeks-indeks, petunjuk-petunjuk pasaran di Bursa Malaysia berada di paras 52 weeks high. Alright, kita akan go through some sector sebentar lagi dan agak menarik untuk kita perhatikan. Sebab ramai yang saya lihat, ramai fokus bila healthcare dia sibuk vaksin, dia sibuk gloves, dia hanya bertumpu kepada satu sektor. Sedangkan banyak sektor-sektor yang telah pun membuat lonjakan luar biasa, seharusnya kita kena buka sedikit minda kita dan merebut peluang pada sektor yang booming. Kan? Kita maksud saham-saham ni pun dah melonjak banyak. Kan? Tapi kenapa tidak melihat sektor-sektor yang sedang atau baru nak meletup? Inilah peluang untuk kita gandakan pelaburan kita. Dan we'll go through indices-indices yang ada. Dan bersama kita sekali lagi, alhamdulillah pagi ini, saudara Syazwan bersama dengan saya untuk berkongsi. Dan Wan, mungkin kita terus kepada indeks petunjuk pasaran di Wall Street dahulu. Dan saya juga teruja melihat semalam sahaja Bitcoin sekali lagi berada di paras 52 weeks high, melepasi paras $16,000. Wow. Aduh, kan dalam tempoh 2 bulan digital asset ini memberi pulangan lebih daripada 60%. Masya-Allah. Right, dan kita lihat juga harga emas kembali meningkat semula kesan daripada kebimbangan tentang pandemik, dan barulah kita kembali ke bursa melihat petunjuk-petunjuk pasaran di Bursa Malaysia, iaitu FBM, KLCI, technology sector, healthcare, plantation, east market, industrial product, kan? Fledging index. Saya sangat teruja melihat indeks-indeks ini sebenarnya berada di paras 52 side. Memang magic lah, memang magic. So, sila kawan, mungkin kita go through some indices before kita proceed with some pilihan oleh bank pelaburan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Wah, hijau. Macam pergi Hawaii. Okay, so macam Haji ada mention tadi, indeks kita currently memang sangat-sangat macam positif lah. Di mana benda ni kita tak dapat lihat pada tahun lepas dengan after election, sebabkan kita ada the lack of foreign fund. This foreign fund ni lah sebenarnya antara yang merancakkan kita punya pasaran modal, di mana bila adanya foreign fund, local fund tak perlulah macam berusaha sangatlah untuk menampung market kita yang sebenarnya tak adalah nak katakan besar.
kita punya pasaran modal bursa ni bersamaan lagi kurang daripada satu company di US, iaitu Apple. Betul tak Haji? Betul. Apple trillion. Kita kat bursa hari-hari baru 16 bilion. Yeah. itu nama salah, itu nak shares. Salah. Malaysia semalam pun baru dalam sekitar 5-6 bilion je. Kan? Satu bursa 5-6 bilion ringgit. Apple trillion. Dolar. Mana kalau kali dengan 4, kalau ambillah 1 trillion pun, kan? Kali dengan 4, 4 trillion ringgit. Syahdu Haji. Okay, so indeks ni seperti yang kita dapat lihat, rata-rata yang memang fitur high masih lagi meneruskan kenaikan, termasuklah East Market, which is antara indeks favourite saya lah, sebab kan dia berkait rapat sangat dengan teknologi, which is the evergreen sector. Jadi kalau ada yang tanya kan, kalau keluar news vaksin, keluar news glove semua kan, adakah saya nak kena tumpu healthcare je? Kalau saya tak. Sebab kita ada banyak lagi kaunter di Bursa Malaysia. Termasuklah plantation yang naik juga sebabkan CPO 8.5 years high. And kita boleh cakap lah, currently kalau kita buat intermarket analysis, semua market is bullish. Very bullish. Kalau saya buat index analysis US pun, bayangkanlah. This is Dow Jones, this is S&P 500. Ada mengalami penurunan sikit sebab kes mereka record high. Tapi kalau kita lihat, this is very good sebab VIX pun harga dia relax dulu. Dia tak tinggi macam hari tu, di mana bila dia cecah 40, tentu kemuncak sebabkan election. Jadi kita pun boleh tengok juga sektor commodity gold, di mana sebabkan volatility berkurang, dia pun ikut juga. Tapi minyak sepatutnya yang dah melakukan kenaikan sehingga ke paras 42, more than $42 per barrel for crude oil, dia ada mengalami penurunan sikit sebabkan the fear of virus tu akan dampen the demand. Tapi itu kiranya normal lah sebabkan mereka baru sahaja buat election, di mana jutaan atau sebenarnya penduduk US ni sebenarnya adalah 10 times of Malaysia. Memang sangat ramai. So itu normal lah, memang kes akan naik. This is commodity pula punya multiple chart, di mana kita tengok CPO memang ikut jajaran seperti soybean oil. This is dia punya peers dia dekat US. And then kita pun boleh lihat juga ini sebenarnya antara satu index yang ramai tak ambil tahu, which is United States Commodity Index. Ini adalah kiranya macam gabungan-gabungan kira macam dia jadi penanda aras. Kalau contoh overall commodity bagus, kita akan nampak dia pun akan naik juga. Sebab nampak silver, soybean oil, light crude oil dengan gold ni semua adalah part of the commodity index, kecuali FCPO. So ini je Malaysia. Tapi overall sangat sihat. And of course lah, Haji tadi dah sebut apa nama dia, Bitcoin. Kalau kita buka crypto, Haji, saya buka saya punya account saya, segembira saya ni. Gembira kan? Kiri kanan depan belakang, CPO naik, Bitcoin naik, saham naik. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Nak jadikan cerita Haji, duit yang saya untuk beli rumah saya letak dalam Bitcoin. Kau letak dalam account kan? Bitcoin lagi laju daripada rumah. Nah, yang ambil peluang tu, dah ada ilmu, salahnya kan. Mana tahu dapat rumah dua terus. Kan, satu beli rumah atas tanah, satu beli rumah tak ada tanah kan. Betul Haji, itulah dia, kita boleh lihat this is a very good time to make money lah sebenarnya. Sebab kan ada ramai hari tu kecewa sebab terlepas PKP yang punya rally awal-awal. Tapi this is what gonna happen after election. Dah macam orang kata the presidential year punya rally tu akan bermula saatnya dah ada presiden baru. Walaupun maybe ada a bit of hiccup, tapi I'm sure that this is macam a very good time. Kalau you belum lagi terlibat, you kena ambil tahu. And sebenarnya itulah Haji, saya cannot stress enough lah. Saya belajar dengan Haji 2017, saya bayar sekali je. Sampai sekarang saya dapat pulangan tak masuk akal Haji. Masya Allah. Tapi memang luar biasa kan kalau kita melihat dari segi produk-produk yang ada, mana produk pelaburan
yang mana kita boleh terlibatlah, terutama produk-produk pelaburan patuh syariah yang kita kongsikan pada hari ini sebenarnya memberi pulangan yang sebenarnya tak masuk akal lah. Right? Dan inilah peluang yang selalu kita rebut, sebab peluang ni bukan datang hari-hari. Jadi bila peluang tu datang, kita ambil peluang tu. Kalau peluang tak datang, kita makanlah apa? Super ring. Kan? Tapi peluang ni sedang hadir dan seharusnya ini saya kata, bila you ada ilmu, bila market bagus, kita ambil peluang. Bila market tak bagus, duduk dengan dia. Itu yang berlaku. Dan kebanyakan saham-saham nampak indeks petunjuk hampir di seluruh dunia, termasuk komoditi, termasuk pasaran saham, luar biasa. Dan mungkin Wan, kita tengok indeks-indeks di bursa, Wan. Tadi dah tunjuk kan? Nampak tak? Reverse balik tadi, kita tengok kan? Petunjuk, plantation naik, bursa KLCI naik, that is market nak break, nak break out. Ya Allah, ya Tuhanku. Kan, teknologi ke atas, plantation memang dah ke atas, transportation logistik pun ke atas. Energy je sebenarnya yang masih perlahan, properties masih perlahan, tapi dah ada keluk. Ha, keluk aku belajar Dr. Hamzah Nizam, keluk. Ada bentuk pusingan U di situ. Betul. Apakah akan terbentuk bentuk V atau bentuk U lah, bagi mudah faham kan. Ha, inilah peluang dan ruang yang kita harus ambil. Berbanding sektor healthcare, kita lihat dia agak sideways, consolidate for a while, setelah 3 bulan macam-macam cerita ada dalam pasaran, but the rest of pasaran kita dapat lihat sebenarnya, kalau kita lihat plantation, kita lihat, tengok tu, ya Allah, teknologi mana is one is oh. Is dan ni one industrial, ya Allah, industrial product, cuba check industrial. Semalam saya buka industrial, saya pun terperanjat. Industrial and fledging, fledging ni semua saham-saham dulu ni, banyak saham-saham dalam second board kan, sebelum second board dimansuhkan di bursa. Pak, industrial, ya Allah. Hai. Kalau nak tengok chart ni, dah break 52 weeks high. Kengam-ngam, ngam-ngam, resistant. Nak break out. Oh la la. Inilah saham yang bad. Sektor yang bad, dia naik, dia rehat, boom, dia pukul satu round lagi. Right? Ha, carilah saham-saham dan sektor tersebut. Right? Begitu juga dengan sektor industrial. Fledging FLDG je ke? Ha, ni jarang kita tengok, saya pun jarang tengok, tapi saya terperanjat melihat fledging index di bursa membuat lonjakan luar biasa. Ha, tengok. Senang mak, Wan tak jumpa dia cari ya, FBMFLG. Ha, kan, ha, itu cara dia. Maklumat di ujung jari, cuma kita kena faham lah maksud dia. Ha, tu dia. Ha. tiga kali tak boleh pecah, dia pecah terbang. Masya Allah. Ini tak favorite ni. Kan, dan carilah saham-saham dalam sektor tersebut, barulah kita tidak terlepas kapal. Kan, luar biasa lah, dia tidur, boom, dia mereka. Nak cari Haji? Apa dia? Nak kena tunjuk kat mereka ke macam mana nak cari, pakai RGB Trade Smart je? Tak. Boleh, sila. Dia orang ada tak, kena beli ke software staff? Payah beli, kita kat RGB semua ada, silakan. Okay, sekejap bagi saya log in je. Barulah kita tahu sektor mana yang kita nak masuk kan. Ini orang duk sibuk apa healthcare, dia baru masuk dah terciduk kat pucuk kan, sedangkan banyak sektor-sektor lain yang sedang boom. Betul. Okey, ni RHB Trade Smart punya platform. Jadi pada klien-klien yang buka akaun kami akan dapatlah akses RHB Trade Smart ni. So jadi ini ada tab-tab dia, kita pergi ke market info menu punya ni, kita tekan indices. And then contohnya kalau nampak lah, kalau sini let's say lah, kita tak pernah pun tahu counter apa transportation. Kita tekan sini besarkan, nampak full list saham-saham yang merupakan constituent of the index. Yes. And then kalau tak cukup lagi je, mereka cakap macam mana nak check fundamental semua kan. Okay, contohlah kita minat, Haji minat counter apa Haji? Saya? Saya minat counter yang boleh bagi 100% hari. maybe lah, mereka semalam terpuja dengan saham ni Haji. Mtronic. Mtronic buat pengumuman, buat projek 4 bilion. Agung saya. Adalah macam-macam mereka ni kan. Jadi kalau contoh nak tengok fundamental pun boleh, nak tengok advance charting pun boleh. Contoh fundamental database. Benda-benda ni lah, kalau contohnya anda dah dapat tapi anda tak godek, sayang. Betul. Sebab tu software luar ni tools yang boleh membantu kita. Tapi ada day most broker menyediakan platform-platform data-data yang penting.
before kita buat keputusan, segala maklumat boleh kita perolehi secara percuma sebenarnya di di platform bank maupun di platform bursa. Ini dia. So, ni construction ni Wan. Ni saya suka sebab dia boleh tengok peers dia. Tapi itulah kemungkinan dia memang dalam construction, tiba-tiba je nak masuk dalam benda lain. Itu betul lah. Sebab tu dia buat juga, dia dapat projek, dia kata kena buat pembangunan yang bernilai berapa bilion kan? Itulah. Projek infrastruktur. Memang dahsyat lah. Tapi nampak lah, banyak geng-geng dia sebenarnya banyak tidur lagi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat juga, ada Wan, kalau kita perasan, ada juga saham-saham yang construction sebenarnya dan property yang melonjak naik dalam diam. Contohnya? Contohnya kalau kita perasan, saya nampak Euro. Euro ni tu kaunter perabot yang dalam diam tak diam. Perabot salah. Tapi gas. Gas lah luar biasa. Ini memang kagum lah kenaikan yang Masya Allah tu dia. Ni tak boleh belah. Ada yang dah terberangan lah. Kalau lah aku letak 2,000 boleh jadi 31,000. Kalau lah tak ada dah saham. Kalau lah macam semua dah kaya. Tapi teknik asas Wan breakout, boom. Cuma breakout dia tak berhenti lah. Breakout. Tapi sifat sepatu dia orang yang mana guna teknik breakout, dia harap macam ni. Dia doa kalau boleh semua saham jadi macam ni. Jadi bila berlaku pullback, dia demam. Haji, kita kadang-kadang, kita kena tunjuk juga kalau dia naik tak berhenti ni, dia jadi macam ni. Okay. Memak ni, memak. Betul, setuju. Kita bila lagi banyak dia naik, risikonya besar. Dia boleh terwujud, dia terwujud jadi VTOP. Meninggal terus. Naiknya banyak, lepas tu turunnya, 80% je. Betul kan? Sekejap, ada adik yang boleh share dengan saya ni tentang tentang, okay. Mungkin kita go terus-terus, okay. Ni yang belah, ni pengalaman, hati-hati eh. You kena pandai membezakan. Nampak? Kenaikan 30 sen pergi RM8, meninggal pergi balik 30 sen. Dari tanah dia datang ke tanah semula dia kembali. Jangan sampai kau terciduk di puncak bahagia. Jadi hati-hati, always calculate your risk. So let's go through apa yang RHB. Saya nampak RHB hari ni, watchlist RHB semua ni teknologi kan? Ini dalam channel kami ni ada premier channel ni. Data Prep, ARB. Data Prep, ARBB. Krono. Radiant Global Tech, RG Tech lah kan? RG Tech, RARBB, Data Prep, Krono. 1, 2, 3, 4 saham teknologi. Yes. Wow. Nak tengok ke satu-satu je? Tak payahlah, diorang tengok sendiri. Wan, kita go through. Terus saham-saham yang dalam screener breakout 53 side. Boleh. This is 53 high stock. Okay, kalau kita boleh filter syariah semua, okay. Ni tadi kita pun sebut ni, Amtronic. Vivocom pun tak berhenti je. Vivocom pun magic show jugalah. Luar biasa. Tapi sebab dia ada catalyst dia 5G. So kita tak tahulah adakah itu sahaja dia punya catalyst atau ada sesuanting. Ada sesuanting eh. Evergreen pun je, saya tengok, kalau lah ada indeks perabot, memang tengah naik sebenarnya. Kan? Saham-saham perabot kan, kita ada Evergreen, kita breakout semalam. Kita ada Miko Chipboard. Kita ada Hivia, Pohuat. Apa saham-saham dalam radar selain daripada Evergreen? Yang sektor kita 26 saham. Hivia, Hivia. Ya Allah, ini semua saham-saham DNO breakout. DNO breakout. DNO tapi DNO teknologi. Saya pernah lah dengan Haji. Spring Arts adalah furniture. Kita pernah cerita tentang Spring. Dahsyat je. Tu dia. IPO baru. Diorang suka lah saham-saham murmur ni. Miko Chipboard. Haji, 50 high upon 50 high. Dahsyat Haji. 50 high. Akhirnya tu ada. Break up, pullback. K-Power. Jangan lupa K-Power. Saham-saham Dato' Karim. K-Power SIB. Okay lah Haji, nanti diorang terlebih excited lah. Kita bagi diorang jangan teruja sangat. Betul. Tapi nak menunjukkan bahawa luar biasa dengan jumlah peningkatan saham-saham yang berada di paras 50-50 dan apakah hari ini akan berlakunya Friday Rule. Apakah potensi-potensi syarikat ini berada di Friday Rule? Sebab semalam kalau kita lihat
secara peribadi memang melihat saham-saham ACE sangat aktif didagangkan di bursa. Right? Kalau kita lihat semalam, top 20 di bursa Malaysia, lebih separuh adalah saham-saham ACE market. Menunjukkan bahawa likuiditi atau pelabur-pelabur runcit ini kembali dalam pasaran dan terlibat dalam saham-saham penny. Cuma mungkin saya pun nak share sikit lah tentang penny ni. Saya harap berhati-hati sebab nampak fenomena ini kembali seperti mana sebelum ini. Sekejap, saya cuba dapatkan write up sebentar Kita ada write up sebelum ni telah dikeluarkan oleh DH. Saya nasihatkan tolong hati-hati jangan sampai terperangkap tuan-tuan you nak buat keputusan tu pilihan you sendiri lah. Tapi tolong hati-hati kerana sekejap saya tengah dapatkan carta bentuk apa dia punya write up. Ada saya dah pernah kongsikan pun dalam grup sembang saham ni dia. Okey, saya dah jumpa. Right. Hati-hatilah ini saham memang saham-saham penny yang membuat lonjakan luar biasa. Sekejap, lari pula dia. Ni pun antaranya kejap. Okey. Ni saya nak tunjuk ni sebenarnya. Okey. Jangan teruja lah melihat benda ni kan. Ni. Dan saya nampak sebenarnya pergerakan saham-saham ni sedang bermaharjelela di bursa. So please extra careful, right? Sebab memang berlaku lonjakan sebelum ini dan banyak ada saham-saham yang telah kembali ke tanah semula. Jadi jangan sampai terperangkap lah maknanya kena pandai masuk, pandai keluar. Alright, dan semua kalau kita lihat semalam saham-saham ni bergerak. Kita boleh tengok dari segi saham sebagai contoh DGB aktif semalam. Kita boleh tengok M3Tech, M-Touch, PDZ, alright, M-Tronic. Ni semua saham-saham G-Ocean. Jadi tolong extra careful. Alright, tapi saham-saham ni memang sangat aktif lah. Alright, jadi saya nasihatkan pandai masuk, pandai keluar tuan-tuan jangan sampai terperangkap dengan kenaikan-kenaikan yang luar biasa. Okay, ni semua memang aktif. Di bursa boleh tengok lah senarai-senarai ini yang ada. Jadi saya nasihatkan berhati-hati. Okay, berhati-hati. Alright Wan, so ke mana kita arah tuju bursa kita hari ni Wan? Adakah akan positif dengan menunggu pengumuman KDNK yang akan diumumkan atau pelabur akan mengambil sikap berhati-hati kerana hari ini hari Jumaat? Alright, hari Jumaat, hari terakhir dagangan di bursa, pada minggu ini. Sebelum kita buka tirai pada minggu hadapan bagi pertengahan tahun, yang mana pertengahan tahun lah, pertengahan bulan November 2020. Okay, Haji, saya tengok, kita boleh tengok dekat futures. Semalam ni kita tekan futures, dia ada tunjuk macam perubahan yang tak besar sangat lah. Jadi saya tak berapa risau. Tapi apa-apa pun kita kena tengok throughout the day punya performance. Yeah. Not bad, dia tak ada apa. Futures tak ada apa. Adakah bursa akan kembali ke paras 1600? Oh. Ini yang perlu kita lihat. Tapi kalau kita lihat satu perkara yang jelas di bursa, bila bursa naik, KLCI naik, saham-saham kurang naik. Tapi bila KLCI tak berapa naik, saham-saham murah luar biasa naik. Macam mana tu? Sebab kan kita kena faham satu benda je. KLCI 30 adalah merujuk pada 30 counter yang mewakili indeks. Jadi it doesn't necessarily macam reflect dekat semua counter. Jadi kadang-kadang counter penny ni dia terlepas daripada radar. Kita tak ada index penny. Kita hanya ada index ACE saja. Kan, ACE atau small cap index. Dan pasaran dibuka Wan, jom kita tengok apa berlaku di bursa. Kita boleh lima antara yang saya nampak saham MAG. Aktif di KG Group. M-Tronic. Semua saham-saham murah yang aktif buka-buka aja saham ni jalan dulu Tak boleh memang biasa kalau counter penny, tapi yang luar biasa adalah volume untuk satu counter tu mewakili 20% transaction bursa. Sama apa tuan? Semalam-semalam lah saya tengok dengan AT-nya, dengan M-Tronic-nya 1 billion. Gila. Gila kan? Luar biasa. Ni next gram pula. Selcon pula. Selcon sebab Selcon pun tak nak ketinggalan kapal, nak juga buat nak buat apa? Glove juga. Dia maybe bisnes air ni tak masuk sangat. Dia jadi macam masing. Ya, Haji. Semua so, nak berpindah kepada sektor baru.
Sebenarnya Haji, saya ada daripada 5 sen. Apa dia? Saya ada sel kewaran dari 5 sen. Oh. Masyuk. Layan je lah Haji. Layan, jangan tak layan selagi boleh layan, insyaAllah. Tengok top 30 gainer pula. Top 30 gainer? Apakah saham saya aktif di bursa? Sebabkan bila news vaksin kurang sikit je, glove ni akan mencelup. Itu yang saya perasan. Betul, sebab jumlah bagi saya, the sentiment still there. Cuma the volatility tu agak dahsyat lah kan. Okay. Darah kita ni berdegup kencang sikit lah. Itu je. Euro pun, Euro ni dia dah lama naik. Saya satu benda je, macam kita ada benda yang kita tak boleh explain tau. Unsuckerable tau dalam saham ni. Unsuckerable eh? Wah, itu ayat dia, unsuckerable. Index dah 8 mata ni. Takkan jalan ini kan dia boleh jauh balik. Magic index tadi. Oh, kita ada 200 counter hijau, bagus. Not bad, not bad. Then kita tengok, Euro ni kan. Hulala. Shalcon 40 sen. M-tronic kembali 14 sen setengah, 15 sen. 50%, malah 10 sen depan mata. AT24, kau tengok tu, ya Allah. Semua saham-saham yang paling aktif di bursa, semua bawah 40 sen. Dahsyat lah, Haji. Itulah. Kan tak nampak, bila index jatuh, saham-saham murah meriah. Dalam kemerahan ada kemeriahan. Itu ayat dia. Dalam kemeriahan kan, dalam kemerahan ada kemeriahan. Masya-Allah. Ini bahayalah kalau kita kutuk kaunter ni je dia naik. Bahaya. Bahaya. Itu saham yang paling aktif di bursa pada pagi ni. Saham yang paling untung juga pagi ni, walaupun index mengalami kejatuhan, jumlah dagangan telah mencapai 500 juta dagangan pada sesi pagi ini. Jom saya tengok saham yang paling untung. Masih awal lah, kita kena tunggu tengok market reda, relax, baru tengok pasaran, baru kita nak masuk ke, baru nak keluar ke kan. Tapi siapa yang masuk semalam, saham-saham yang momentum dia kuat, pagi ni dah boleh senyum lah kan. Semalam saya tahu antara saham speculation yang naik banyak semalam antara PDZ, MMAG kan, melonjak naik. Tapi jangan dilupa, jangan tuan-tuan, anda lihat hari ni dalam diam tak diam, top dealer membeli semula saham mereka minggu ini sahaja lebih daripada 200 juta ringgit. Right, top dealer begitu yakin tentang potensi syarikat mereka sendiri, mereka buy back their own share more than 200 million ringgit. Alright, dan kalau kita lihat top gainer hari ini di bursa, memang saham-saham glove kembali. Supermax, top glove, Kesan, technology and glove aktif, JF Tax, juga SCIB juga tak berhenti. Ada fun fact, Gretek ace market paling mahal sekarang. Gretek kan? Gretek daripada harga tawarannya 60 sen ya. Melonjak hari ni last RM9. Masya-Allah. Setahun setengah. Setahun setengah cerita je Haji. Saya masih ada lah, baru 300% lebih. Baru je. Baru. Belum, dia orang nak 1000% tu. 1000% Haji. Okay. Itulah nama dia, home run eh. Home run. Jangan home run. Trend is your friend until the end. Alright. So itu yang berlaku dalam pasaran saham kita. Alright. So guys, saya harap you all dapat menang fasilitas ponsel hari ini. Okay, belajar sesuatu hari ini, insyaAllah moga dipermudahkan urusan kita. Okay. Jadi insyaAllah petang nanti saya bawakan closing bell. Ada apa-apa nak cakap, silakan. Tak, saya just ingatkan mereka. Mereka ni selalu macam malas nak share. Macam lah, share memang bayar. Tak apa. Kerana hari Jumaat. Kan, hari Jumaat. Sebarkan manfaat. Sebarkan apa, keceriaan, kebahagiaan kepada orang lain. Allah akan bagi balik pada diri kita kan. Mereka malu-malu sebab bila dia share, dia komen. Nanti kawan-kawan komen, wah, terlibat dengan saham. Wah, kaya sorang-sorang. Sebab tu mereka nak klik button share, klik button like tu. Kan. Biasa-biasa kan, dia takut dikecam. Jadi sedangkan kita bukan buat masalah, kita hanya kita belajar, kita nak ambil peluang, ambil ilmu. Jadi kenapa kita nak dengan cakap orang, sebab ini kita kan, ini usaha yang kita lakukan kan. Orang lain tak nak terlibat, kita tak paksa pun kan. Dan siapa boleh paksa diri siapa kan, tak siapa boleh paksa kuda minum air di sungai. Kita bawa kuda pergi sungai, paksa dia minum, kalau tak nak minum tuan-tuan. Tak payah paksa. Tapi kalau ianya manfaat pada diri kita, boleh manfaat pada orang lain, apa salahnya kalau kita share
dan apa komen, like dan sebagainya supaya lebih ramai terlibat dalam dunia pelaburan saham, kan? Sebab kita bukan hidup kerana manusia, kita buat apa yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wataala, insya-Allah. Alright, so terima kasih Wan kerana bersama dengan saya pada pagi ini, dan terima kasih pada semua yang setia bersama kita. Hari ini hari Jumaat, hati-hati sedikit kerana biasanya penutup hari Jumaat ni orang mungkin nak relax, tak nak full position. Alright, mungkin ada saham melonjak naik. But again, hari ini KDNK akan diumumkan, satu katalis yang besar bagi ekonomi negara kita yang kita akan nantikan. Dan just extra careful, make sure that you follow the trading plan. Pasaran masih volatile, tapi setiap, seperti Wan katakan tadi, setiap naik dan naik turun tu adalah normal dalam dunia pelaburan. Cuma kita perlu bijak untuk mengambil peluang yang ada. Dan saya doakan kepada semua, right, yang share, yang komen, yang like, yang positif, keluarga AA terutamanya, alumni dan protege terutamanya, agar anda diberi kefahaman, diberi kemantapan ilmu yang anda pelajari, mengamalkan ilmu yang dipelajari. Moga ianya dipermudahkan dan diberi izin Allah SWT untuk kita meraih pulangan yang baik, insyaAllah, dan dijauhi daripada rugi yang sia-sia. Alright. Okay, sekali lagi saya terima kasih kepada semua. Saya doakan kaya menjadi dunia akhirat, dipermudahkan urusan hari ini, jadi pelabur bijak, jadi pelabur bertakwa. Dan jangan lupa, alright, jangan lupa untuk bersama kita besok bagi program webinar labur saham. Dan kita ada juga program percuma pada hari Ahad, first step kepada mereka yang baru nak terlibat, bersebar-sebar kepada sahabat-sahabat yang ingin terlibat dalam dunia pelaburan saham. Dan juga insyaAllah minggu hadapan kita ada program, dan minggu ni juga pada mereka yang akan sertai program Trading the Charts. Okay, Trading the Charts, insyaAllah kita akan jumpa bersama Kak Libah nanti. Dan jangan lupa, jangan lupa, alhamdulillah hampir dah sikit lagi nak sold out. Hampir sold out. Okay, dua buku hardcover ni hampir sold out, alhamdulillah. Jadi anda juga boleh dapatkan kedua-dua buku ini di link yang kita berikan. Okay, insyaAllah saya akan dapat ni draft, insyaAllah ni draft, dan ni mockup. Dan insyaAllah kita akan, saya akan insyaAllah berusaha ke kilang untuk melihat kedua-dua buku ini dicetak semula, cetakan semula ini setelah 2 tahun menyepi. Jadi kita kembalikan buku ini dengan updated version, dan you all boleh dapatkan di laman web, right? Alhamdulillah. Jadi moga buku ini juga orang kata memberi manfaat lah kepada mereka yang mungkin nak memahami, kenali asas candlestick. Dan juga kita ada buku Seni Analisa Chart Pattern. Okay, dan insyaAllah kita akan berikan sikit masa, pre-order telah dibuka. InsyaAllah kalau kita tiada aral, kita akan mula post buku ni pada minggu hadapan, penghujung minggu hadapan, insyaAllah. Alright, so saya doakan sekali lagi anda semua kaya, berjaya dunia akhirat, dipermudah segala urusan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Syariah.